Okay. Halo, nama aku Victor. Hari ini aku akan bercerita. Ulat, bulu, dan kupu-kupu di sebuah taman hiduplah ulat bulu. Ia mempunyai bulu yang lebat yang berwarna hitam. Ia ia tinggal di pohon yang rindang daunnya dengan itu dia mudah makan daun. Suatu hari, kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei, ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kau bergerak dengan badan yang gemuk?" Ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu cantik, aku makan agar tubuhku sehat. Aku akan menjadi kupu-kupu sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu dan sayapnya indah. Kupu-kupu yang mengejeknya kemarin meminta maaf. "Maaf temanku, aku seharusnya tidak mengejek. Ulat bulu yang berubah menjadi kupu-kupu memaafkannya. Kini mereka terbang dan bersama.